kalau soal Pak Sandi nih yang ngaku masih menjadi kader Gerindra, nah ini kan terus-terusan dikatakan nih, kalau dari Gerindra sendiri gimana nih tanggapannya? Ya, kemarin itu kan saya menyampaikan apa yang saya dengar dari teman-teman fraksi P3, bahwa kemudian dijawab oleh Pak Sandi bahwa yang bersangkutan masih kader Partai Gerindra. Tentunya per hari kemarin ya, per hari kemarin, tentunya kan kita harus sama-sama ngelihat buat satu partai, termasuk Partai Gerindra, ada aturan dan mekanisme. Aturan dan mekanisme itu sudah berjalan, Rapimnas sudah menentukan Pak Prabowo sebagai calon presiden dari Partai Gerindra, sehingga kalau ada kader lain yang berkeinginan maju, yaitu nggak ada masalah juga kalau kemudian ingin maju melalui partai lain. Tentunya melalui mekanisme yang ada dan ketentuan yang ada. Tentunya kalau sudah melalui partai lain, ya itu ya harus menjadi kader partai lain, tentunya kan begitu. Dan kita lihat bahwa belakangan memang yang bersangkutan kan lebih banyak hadir di acara-acara partai lain dan untuk melakukan sosialisasi capres. Nah, sebagai anak bangsa, kami Pak Prabowo tentunya juga tidak keberatan apabila ada yang kemudian ingin ikut dalam kontestasi pilpres. Tentunya tidak ada maksud menghalang-halangi dan juga kami berikan kesempatan seluas-luasnya untuk kemudian mengapresiasikan diri, mengekspresikan diri dalam pilpres yang akan datang. Demikian.